tanggal 14 kami sudah menyampaikan informasi tentang gempa bumi di Majene, di wilayah Majene. Dan kemarin sekitar pukul 1 siang kekuatannya adalah 5,9. Namun 12 jam kemudian sekitar pukul 1 dini hari, tepatnya pukul 1 lebih 28 menit tanggal 15 Januari terjadi lagi gempa dengan kekuatan yang sedikit lebih besar dan lebih mengguncang, lebih merusak, yaitu magnitudonya 6,2. Episenternya kurang lebih sama, di episenter yang sama, yaitu terletak pada jarak kurang lebih 6 km arah timur laut Majene, Sulawesi Barat, dan pusat gempa berada pada kedalaman 10 km. Ini berarti gempa dangkal yang tentunya karena magnitudonya cukup besar, juga sangat dirasakan di permukaan.